الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم انا اصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فاتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره والحمد لله رب العالمين. بار صائمين من صائمات جمع مسجد النعمة من رحمة الله سبحانه وتعالى ماري كتاب من برب هارويرس الشكر كتاب الله سبحانه وتعالى berbaharui niat kita, iman kita, juhud, jihad kita insyaAllah Sehingga kita bisa terus mengisi Ramadan ini dengan ibadah dan pendekatan daripada Allah SWT Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita insyaAllah Amin ya Rabbil Alamin Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqamah terhadap Islam ...mila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Dalam pendidikan Islam, pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan konvensional. Pendidikan Islam seluruh sumbernya berasal dari wahyu. Dari Al-Quran dan As-Sunnah serta pengalaman para ulama dalam mendidik, mencerdak anak, keluarga, dan umat, sementara pendidikan konvensional, pendidikan barat yang diadopsi oleh hampir seluruh negara di dunia sekarang, itu bersumber dari filsafat, bersumber dari pengalaman-pengalaman. Para ahli-ahli pendidikan, baik di zaman para filosof yang ketiga yang tiga itu, Sokrates, Plato, dan sebagainya, maupun pada masa filsafat modern, oleh karenanya dua sistem pendidikan ini sangat berbeda. Yang satu, makanya di antara karakteristik pendidikan Islam adalah antara enam karakteristik kalau Ismail Ali seorang ahli pendidikan dari Mesir itu mengatakan bahkan ada sepuluh karakteristik pendidikan Islam yang membedakannya dari pendidikan yang lain nah, di antaranya karakteristik pendidikan Islam itu adalah terbiah Islamnya adalah terbiah rubaniyah pendidikan Islam itu adalah pendidikan yang rob oriented sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala dari wahyu metodenya bahkan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah pendekatan-pendekatannya juga dari Allah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga makanya disebut pendidikan Islam adalah pendidikan yang robbaniyah, berasal dari kata rob yaitu selalu kebersandarkan dari Allah Subhanahu wa taala Makanya hasil Hasil dari pendidikan Islam itu adalah manusia-manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara karakteristik pendidikan Islam dibanding dengan pendidikan barat modern, pendidikan Islam sangat yang disebut dengan insaniyah. Sangat memelihara dan memperhatikan aspek-aspek manusiawi. Aspek-aspek manusiawi Kenapa sangat manusiawi? Karena seluruh pendidikan Islam, karena dia bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bersumber dari praktek sirah nabawiyah, bersumber dari pengalaman-pengalaman para salafus soleh dalam mendidik umat, maka semua tujuan, pendekatan, kurikulum dan seterusnya pendidikan Islam sesuai dengan kodrat manusia, kodrat manusia itu sendiri. <tuh> sesuai dengan akal logikanya, sesuai dengan psikologi manusia, sesuai dengan perasaan manusia, sesuai dengan fisiknya, dan seterusnya. Oleh karenanya, kalau mau mendidik anak kita untuk menjadi benar-benar manusia, didiklah dengan pendidikan Islam. Yang ketiga di antara karakteristik pendidikan Islam, Bapak-Ibu sekalian, Pendidikan Islam berciri ada yang disebut dengan al istimroria. Al istimroria itu adalah pendidikan yang kontinuitas, berkontinuitas, berkesinambungan, berkesinambungan, tidak pernah berhenti. Umat Islam itu belajar, menimba ilmu, mengajar, belajar dan mengajar. Makanya sering kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, menuntut ilmu dari Ayunan hingga Liang Lahat. Dari Ayunan hingga Liang Lahat. Ini kemudian diadopsi oleh UNESCO, salah satu badan pendidikan PBB yang kita yang dikenal dengan Long life education Pendidikan seumur hidup Yang adopsi dari uh, Pendidikan Islam Sehingga tidak ada yang namanya Kalau sudah Doktor, profesor berhenti menuntut ilmu Tidak Menuntut ilmu itu sampai mati Sebagaimana kita beribadah Sampai mati rabbaka Hatta yatihakal yakin <tosan> Sembalah Allah Tuhanmu sampai engkau mati Begitu juga kita belajar Menuntut ilmu itu sampai mati Bapak sekalian Jangan sampai kita mengaji begini Dianggap diajari Kita mengaji begini Memang menuntut ilmu Kalau sudah paham Sudah pernah dapat Itu peringatan Mengingatkan kembali Memutolaah sehingga tidak ada berhenti itu penuntutan ilmu. Ya, anak-anak kita sudah bekerja, tetap harus disuruh menuntut ilmu tetap disuruh belajar. Kenapa? Karena pendidikan itu seumur hidup. Ini disebut dengan terbia al istimroria, pendidikan yang berkontinuitas sampai kita meninggal dunia. Yang keempat karakteristik pendidikan Islam, pendidikan Islam itu ada yang disebut dengan uh, pendidikan yang uh, Al-Waqiyah at Al-Waqiyah Pendidikan yang realistis Pendidikan yang realistis Kenapa disebut realistis? Karena pendidikan Islam Mendidik anak sesuai kondisinya Ini juga diadopsi oleh pendidikan modern Dengan <tuh> Yang disebut dengan pendidikan bakat Pendidikan Pendidikan uh, apa namanya sesuai bakat dan kebutuhannya tidak boleh kita mendidik anak terpisah dari masyarakatnya terpisah dari kondisi lingkungannya artinya pendidikan kita itu tidak filosofis saja gitu awang-awang tetapi tidak menyentuh ke bumi yang disebut waktu ya kalau dia misalnya eh, dalam ibadah misalnya kalau dia sakit boleh dia tidak berpuasa diganti dengan puasa diganti dengan di bulan yang lain itu namanya ya sesuai kondisi dia Bapak Ibu sekalian Jadi tidak eh, sekedar idealis tanpa memperhatikan realitas peserta didiknya realitas manusianya dalam kondisi apa dia oleh karenanya eh, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, mendidik anak dalam Islam itu harus bertahap. Harus bertahap, tidak boleh eh, lompat materinya itu. Ya misalnya kita ngajarin anak anak TK. Ya sebenarnya nggak boleh diajar dulu yang berat-berat misalnya harus eh, menulis langsung menulis buku, langsung menulis pelajaran matematika, tidak boleh diberikan yang berat-berat. Anak-anak TK itu diajarin akhlak, diajarin apa namanya? keterampilan yang sederhana. Itu yang disebut dengan al waqiyah Atau disebut dengan at-tadrijiyah, dia bertahap dalam membina umat ini, membina anak-anak. Oleh karenanya dalam e dalam konsep pendidikan Islam dalam teori pendidikan Islam yang diambil dari Al-Qur'an pendidikan itu tarbiyah itu diambil dari kata uh, robba Yurabi para ahli tafsir mengatakan ketika menafsirkan kama rabbayani saghira dari kata rabbayani saghira maksudnya adalah mendidik, membina secara bertahap. Sebagaimana seorang tua ibu, ibu dan bapaknya mendidik anaknya dari lahir, bahkan dari dari hamil, kemudian lahir, kemudian dia masuk TK, kemudian masuk sekolah secara bertahap. Ini disebut robbayani sogira. Dari kata robba yurabi, terbiatan, Yang kelima jemaah sekalian dirahmati Allah, di antara karakteristik pendidikan Islam dia adalah at-tarbiyah uh, eh atau تدri tajrijiyah, al Ya, bertahap dan realistis. Yang kelima itu pendidikan Islam at-tarbiyah uh, eh syumuliyah atau al-mutakamilah. Pendidikan Islam itu bersifat holistik, sekalian. Bersifat komprehensif. Tidak mendidik manusia secara parsial. Wah, istilahnya agak ribet-ribet ini ya. Uh, artinya pendidikan Islam mendidik anak-anak itu secara uh, secara paripurna bahasa kita paripurna itu secara totalitas Kenapa disebut terbiak mutakamilah asyamila, holistik dan komprehensif? Karena dalam pendidikan Islam tidak hanya mendidik akal anak, tidak hanya mendidik uh, emosional anak, tidak hanya mendidik keterampilan anak, fisik anak. Sebagaimana yang diadopsi oleh pendidikan modern, pendidikan modern itu hanya mendidik tiga potensi manusia. Ini barangkali bapak ibu sekalian, e, untuk yang pernah belajar tentang ilmu pendidikan, Bapak Ibu sekalian, ada yang guru misalnya. Rata-rata semua pendidikan dunia sekarang itu mengadopsi pendidikan Barat, yang kita sebut dengan konvensional. Konvensional itu bukan tradisional tapi pendidikan yang disepakati oleh dunia untuk diikutin, Konven. Nah, filsafat mereka mengambil dasar pemikiran dari filsafat eh, behaviorisme. Nah, dalam filsafat behaviorisme, diantar salah satu tokohnya namanya Benjamin Bloom. Nah, dari namanya saja Benjamin belum bukan musri. Semua pendidikan, termasuk kurikulum nasional kita ini selama puluhan tahun mengadopsi konsep ini, yaitu mendidik potensi manusia hanya tiga saja: kognitif, afektif, psikomotorik. Tujuan pembelajaran dalam di sekolah, tujuan pembelajaran di sekolah, di TK, di, sampai di kampus perguruan tinggi itu tiga itu saja. Tujuannya Bapak sekalian, mendidik kognitif. Pembinaan kognitif, apa itu kognitif? Kemampuan akal logika manusia. Jadi ilmunya itu semua berdasarkan logika, akal. Argumentasinya yang, yang dikuatkan. Makanya anak, -anak sekarang tuh pintar ngomong, pintar membantah itu karena kognitifnya bagus. Eh, akibat dari teori dan konsep ini, Bapak Ibu sekalian, manusia itu bergeser kepada bergeser dari keyakinan pada Tuhan menjadi keyakinan pada akalnya yang kita kenal dengan ateisme. Kenapa? Karena yang dibangun pertama kali dalam pendidikan Barat adalah kognitif. Ini penting bagi, -bagi sekalian, dirahmati Allah. Yang dibangun pertama kali adalah kognitif, sehingga manusia, model manusia itu, kepalanya besar, hatinya kecil. Kenapa? E, porsi kognitif, ya, porsi kognitif kalau dikurung-kurung sekarang disebut rekognitif, rekognisi namanya. Pendalaman terus tentang kognitif manusia, pemikiran, kemudian akal, logika, argumentasi, berfi dan seterusnya itu yang difokuskan. Bahkan para coach, para motivator dunia itu fokus pada per apa namanya perubahan logika mindset manusia ini yang dibangun masa depan Anda adalah sesuai dengan mindset Anda bahkan menurut mereka takdir manusia itu ditentukan oleh mindset jadi kalau apa yang Anda pikirkan sekarang itulah yang akan terjadi e, bagaimana kognitif menjadi tuhan Bapak Ibu bagaimana akal kemudian menjadi Tuhan, kita kembali ke masa Romawi. Filsafat Yunani. Karena ini mengambil filsafat Plato Aristoteles Nah, ini saya sengaja saya sampaikan ini karakteristik pendidikan Islam agar supaya kita bedain. Apa sih keistimewaan pendidikan Islam? Nah, di sini saya jelaskan Bapak Ibu sekalian. Kalau pendidikan konvensional hanya fokus pada kognitif, afektif, psikomotorik. Bahkan afektif ini tidak terlalu ranah afektif ini, kurang terla, tidak terlalu diperhatikan dalam pendidikan modern, pendidikan konvensional, karena tidak ada evaluasinya nih yang mereka sebut dengan sikap. Karena menurut mereka, karena dalam filsafat uh, rasionalisme dan filsafat behaviorisme, mengatakan bahwa tidak bisa dievaluasi itu hal-hal yang bersifat kejiwaan karena dia bersifat abstrak tidak bisa dievaluasi maksudnya nggak bisa diukur bapak ibu sekalian peningkatannya seperti apa maka yang bisa diukur adalah perilakunya psikomotoriknya maka yang ditekankan dalam pendidikan modern bapak ibu sekalian kognitif dan psikomotorik kognitif dan psikomotorik kita orang tua harus paham tentang pendidikan ini bapak ibu sekalian apa kelemahan pendidikan modern? Kenapa kita harus mempelajari pendidikan Islam? Jadi mereka hanya fokus kognitif dan psikomotorik. Maka yang lahir adalah pekerja. Keterampilan yang dia. Jadi sekolah-sekolah yang namanya vokasi dan seterusnya ini namanya psikomotorik. Ya. Uh, sekolah kedokteran itu mereka uh, tamat dari kedokteran kalau mereka nggak ngaji bapak ibu sekalian nggak belajar Islam itu sangat sekuler sangat sekuler karena apa yang dikomando oleh logika akal mereka serta serta penguasaan keterampilan mereka itulah yang mereka tekuni sehari-hari sehingga pendidikan ini melahirkan orang yang sekuler dan melahirkan orang yang memiliki Keterampilan untuk siap kerja, pendidikan untuk melahirkan pekerja-pekerja. Nah, perlu kita kritisi pendidikan konvensional ini, Bapak-Ibu sekalian, sehingga kita orang tua bisa membedakan. Oh, kenapa harus pendidikan Islam? Apa sih istimewanya pendidikan Islam? Nanti saya akan jelaskan Bapak-Ibu sekalian. Lalu bagaimana pendidikan Islam? Apakah cuma tiga ini? Pendidikan Islam membina, membangun, menguatkan tujuh potensi manusia. Tujuh potensi manusia. Kalau konvensional berapa tuh? Tiga potensi. Kalau Islam tujuh potensi manusia, Bapak Ibu. Banyakkan mana? Tujuh potensi ini sesuai Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama ada yang disebut dengan terbi al aqliyah yang diterbia itu akalnya secara utuh, bukan cuma kognitifnya. Kemampuan berfikirnya beda, akal beda kognitif. Akal itu lebih luas. Kalau kognitif, kemampuan berfikir, kemampuan menalar saja. Itu namanya kognitif. Tapi kalau akal, seluruh kemampuan yang dimiliki oleh akal itu dididik oleh pendidikan Islam. Ya, terbiak al-aqliya. Jadi bagaimana dia memikirkan alam semesta, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbiak aqliya. Dia pandai merenungkan, berpikir tentang ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. sesungguhnya penciptaan penciptaan langit dan bumi siang dan malam itu merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berakal kognitif dalam pendidikan konvensional enggak mikir kayak gini yang dia pikir itu matematika yang dia pikir itu sains tidak memikirkan bagaimana kekuasaan Allah sehingga menguatkan keimanan itu. Itu perbedaan. Jadi pendidikan Islam itu lebih luas, jauh lebih luas daripada pendidikan konvensional. Ini baru karakteristik yang kelima nih Pak dari 10 karakter. Yang kedua, aspek pendidikan Islam Bapak Ibu sekalian. Tadi karakteris ini aspek ranah yang dididik oleh pendidikan Islam. Yang kedua adalah at-tarbiyah an-nafsiyah. Mendidik kejiwaan siswa, termasuk di dalamnya psikomotorik, afektif uh, psikologi dan seterusnya. psikologi dan afektif ya termasuk yang di perasaannya, termasuk di dalam jiwa di sini secara utuh yang dididik, Bapak Dalam Al-Qur'an, jiwa ini disebut puluhan kali dalam Al-Qur'an. Wa nafsi wa masawwaha fa fujuraha wa taqwaha demi jiwa manusia yang disamakan bahwa jiwa manusia ini ketika lahir sama Bapak Ibu sekalian. Jiwa kita ini dulu ketika lahir sama dengan jiwanya orang kafir sekarang tuh. Cuma karena lahir di keluarga kafir ya kafir. Tapi ketika lahir dari perut ibunya sama kita nih. Sewaha kata Allah. Lalu kemudian jiwa ini diwarnai oleh keluarga diwarnai oleh lingkungan dan diwarnai dirubah oleh perilaku dia gitu. Akal dia. Makanya kata Allah SWT qad <kod aflaha man zakaha> Sungguh telah beruntung orang mensucikan jiwanya. Itu yang disebut tarbiyatus nafsiyah. Jadi ada kajian tazkiyatun nafs ya, misalnya. Itu bagian salah satu saja dari ranah pendidikan Islam. Namanya tarbiyatun nafs atau tarbiyah nafsiyah. Mendidik jiwa manusia sungguh telah merugi orang yang mengotori jiwanya. Makanya dalam pendidikan Islam, konsep pendidikan Islam ada namanya terbia, ada namanya ta'lim, ta ada namanya tazkiyah, ada namanya ta'dib. Ta Apa itu tazkiyah? Pendidikan yang fokus pada pembersihan jiwa anak-anak. Makanya dalam pendidikan Islam kalau kita dulu di, di, di pesantren, di sekolah-sekolah kamu udah sholat subuh belum? Kamu bangun jam berapa? Kamu udah baca Quran belum? Ini di sekolah-sekolah umum mana ada ditanyakan kayak gini? Gak pernah ditanyakan. Apalagi yang mendalam, kalau seperti salafus sahabe mendidik anak mereka, kalau salafus sahabe itu mendidik anak mereka, eh, bagaimana imanmu hari ini? Ditanya imannya Pak. Kamu sholat hari ini khusyuk gak? Kira-kira di sekolah SD, SMP, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri Ditanya gak itu Pak? Mungkin ditanya Pak. Pendidikan kita itu sekuler sekali, Memisahkan antara agama Kognitif, afektif, psikomotorik tadi Ini ranah pendidikan yang kedua Pak Nafsia namanya Lalu kemudian yang ketiga terbi al imaniyah pendidikan Islam mendidik keimanan. Tadi yang saya katakan tadi tanya iman ini. Kamu yakin nggak kalau Allah ngasih rezeki kamu? Kamu yakin nggak kalau Allah melindungi hari kamu? Kamu yakin lah nggak kalau Allah melihat hari ini? Para salafus soleh anak-anaknya itu disuruh hafal apa? Setelah hafal Quran apa? Ada slogan-slogan dalam keluarga. Allahu Ma'i Allah bersamaku Para salafus soleh ngajar anaknya begitu Allahu Allah bersamaku Allahu naziri Allah melihatku Allahu Allah yang memberikan rizki padaku Allahu nasiri Allah yang menolongku Bukan orang tuanya Jadi anak-anak itu tidak bergantung kepada orang tuanya Ketika dididik di rumah tangga itu Di keluarga Dididik mereka bergantung kepada Allah. Allah bersamaku, bukan abai, ayahmu bersama kamu. Bedakan, Pak, pendidikan Islam dengan pendidikan konvensional. Makanya, zaman dulu, anak-anak usia begini, Bapak Ibu sekalian, itu takwanya luar biasa. Bergantungnya sama Allah itu luar biasa. Pernah saya ceritakan di sini, kan? uh, Hatim Al-Asam anaknya Hatim al Asam, anak anaknya perempuan itu ditinggalkan Khatim al Asam untuk kuliah lagi, sekolah lagi. mereka masih kecil, nggak ada apa-apa. ditinggal, saya mau sekolah nih kata Khatim al Asam. Khatim al, al Asam ini seorang tabiin, Dia termasuk ahli hadis, tetapi ahli zuhud. kalau bahasa orang sekarang sufi, kalau dulu namanya ahli zuhud. Dia meninggalkan beberapa orang anak pergi kuliah, belajar lagi menuntut ilmu, menguatkan ilmunya. Coba udah punya anak banyak masih menuntut ilmu. Terus kata anaknya yang tertua, wahai ayah kalau ayah pergi siapa yang ngasih makan kami? Siapa yang nyari uang? Begelisah ini. Logika anak-anak yang sudah dewasa itu jalan ya. Lalu anaknya yang terakhir itu, kakak nggak usah ngomong gitu, kan ada Allah. Anak yang terakhir, memang yang ngasih makan kita ayah kita selama ini, kan Allah yang ngasih makan. Ini hasil terbiak yang luar biasa, bapak, -bapak sekalian. Sandarannya itu pada Allah, jadi masih kecil itu udah tawakalnya sama Allah. Coba anak-anak kita tanya, tawakal sama Allah, tawain kita. Betapa sekulirnya pendidikan kita. Bagaimana kalau orang tua tidak mendidik anak dengan pendidikan Islam? bahaya Allah lagi Allah lagi anak-anak kita Allah ada Allah lagi Allah lagi permainan bagaimana kita ini jauhnya dari agama jauhnya dari terbia imaniah itu namanya mohon maaf bapak ibu sekalian karena ini saya lihat kondisi pendidikan kita masya Allah kebetulan saya itu ngajar Pengalaman saya ngajar Alhamdulillah dari SD, SMP, SMA, S1, S2, sampai S3 Pak saya ngajar. Waktu masih mahasiswa saya sudah ngajar SD, SD IT, itu. Lalu aku mengajar, mengajar Sanawiya, Aliyah. Pernah saya ngajar Sanawiya, Aliyah di Kalimantan. Pak. Pengalaman ngajar itu hampir 30 tahun Pak. Bagaimana pendidikan kita itu? Masya Allah. Bayangkan kalau anak kita dididik 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, 12 tahun, kuliah 4 tahun, 16 tahun dengan pendidikan sekuler. Apa yang terjadi? Bagaimana enggak sekuler Pak? 16 tahun. Dalam psikologi pendidikan 16 tahun itu pembentukan karakternya di situ justru. Bagaimana karakter itu dibentuk dalam 16 tahun Jauh dari pendidikan imaniah tadi Makanya anak kita tamat S1 ya Cenderung ateis Kok doa-doa mulu sih Gak percaya dia doa itu Dikhawatirkan Bapak, Bapak sekalian Dengan sistem pendidikan ini Saya bukan nakutin Memang kondisinya seperti itu Ini data, bicara data Uh, dari American Geographic namanya penelitian American Geographic tahun 2050 agama nomor satu di dunia itu ateis ateisme mengalahkan agama Kristen mengalahkan agama Islam coba lihat di YouTube internet tahun tahun 2050 agama nomor satu itu ateisme jadi ada agama baru namanya ateisme apa itu ateisme non agama tidak beragama ateis tidak bertuhan agama tanpa Tuhan kenapa disebut agama karena dia yakin Tuhan itu nggak ada karena agama itu kan kepercayaan definisi agama kalau kita YouTube Google agama itu kepercayaan nah, mereka percaya bahwa tidak ada Tuhan itu makanya disebut agama ateisme Bayangkan, Bapak ibu sekalian, karena kita dididik dengan pendidikan. Makanya kemudian masjid-masjid kita ini mestinya mengembangkan pendidikan Islam. Ini tarbiyah imaniyah Bapak Ibu sekalian. Karakteristik yang apa namanya? ranah pendidikan yang keberapa nih? ketiga. Yang keempat tadi al-aqliyah, an-nafsiyah, al al-imaniyah. Yang keempat ada tarbiyah al-khuluqiyah. Tarbiyah al-khuluqiyah. Pendidikan akhlak. Mana ada pendidikan akhlak sekarang? Konvensional. Dalam pendidikan Islam Anak-anak kita dibina akhlaknya Masya waktunya cepat sekali Perilakunya dibina Bapak ibu sekalian Apa itu akhlak? Rasihatun Hayatun rasihatun fin Tasduru af'al Min ghairi fikrin waruyatin Menurut Ibn Maskawaih dan Imam Al-Ghazali Akhlak itu adalah nilai-nilai Yang diterima oleh anak kita Diserap oleh anak kita dari Al-Quran Hadis, dari keluarga yang islami tadi lalu kemudian menjadi nilai dalam hidupnya dalam jiwanya tertanam dalam jiwanya nilai itulah yang kemudian melahirkan perilaku sehari-hari itulah akhlak bayangkan kalau nilai-nilai yang mereka terima di sekolah adalah nilai-nilai kognitif afektif psikomotorik dari itulah perilaku. yang mereka baca, yang mereka tonton setiap hari adalah film-film Korea, TikTok dan seterusnya itulah nilai-nilai yang tertancap dalam jiwanya Lalu kemudian menjadi perilakunya sehari-hari, maka akhlak moral anak kita itu betul-betul, bapak ibu hati-hati gitu. Bukan pendidikan ini. Jadi saya ini banyak sekali orang berkonsultasi dengan saya orang tua, ustadz kenapa anak saya ini susah disuruh suruh sholat. Kalau sholat itu harus teriak-teriak kita baru bisa sholat. Padahal sudah kuliah, padahal sudah SMA. Mestinya kan dia sadar sendiri. Kita ini juga sibuk, bagaimana mau masih bangun terus. Ngingatin terus. Ini keluhan saya kira bukan cuma keluhan satu orang. Anak-anak dulu, kita dulu Bapak-Ibu sekalian. Saya kan masih merasakan juga. Kecil di keluarga. Kami itu di SD, tidak dibangunkan lagi sholat. Sholat sendiri. Kalau sudah dengar azan sudah sholat sendiri. Karena umur 6 tahun, 7 tahun kalau enggak sholat itu udah dimarahin sama orang tua. Dengan azan, oh, marah antar kalau dengar azan belum siap-siap. Anak sekarang mau dimarahin mau apa dia cuek, dianggap bapaknya temannya. Betul apa betul bapak ini Enggak ada takutnya. Padahal kata Nabi, muru awladakum bis salati wa hum sab'i. Perintahkan anakmu sholat ketika mereka usia tujuh tahun. Wadribuhum wahum abda washar. Pukul kalau umur sepuluh tahun nggak sholat juga. Pernah kita mukul anak sepuluh tahun nggak sholat. Kok mukul tega amat. Nah, nabi nabi tega. Yang tahu psikologi manusia ini mana lebih hebat kita apa Nabi Muhammad atau Allah SWT yang menciptakan manusia ini. Tapi Ibu sekalian Allah Taala, Ini kenapa saya Apa namanya Saya minta di masjid ini Menggaji pendidikan Islam Sehingga kita itu membedakan itu Mana pendidikan konvensional Bagaimana mohon maaf sekali Mohon maaf Bagaimana Di antara proses pendidikan konvensional itu Di antaranya Ada yang merusak anak-anak kita Merusak iman, merusak cara berpikir anak itu, merusak jiwa. Kenapa saya sebut merusak? Karena tadi terlalu materialisme. Semua psikologi pendidikan yang diadopsi oleh pendidikan barat namanya si filsafat dari filsafat. Filsafat yang diadopsi oleh mereka adalah filsafat materialisme. Filsafat pragmatisme. Filsafat rasionalisme. Siapa yang gak kenal John Dewey? Bapak pendidikan Amerika. Itu dia berasal dari... Filsafat rasionalisme. Materialisme. Pragmatisme. Kalau rasionalisme, pragmatisme, materialisme... nggak ada lagi Tuhan, Pak. Saya sekalian rahmati Allah. Nah, yang ranah yang keempat pendidikan Islam ada yang disebut ranah e, Jadi manusia itu bukan cuma punya jiwa tapi punya ruh <tuh> yang ditiupkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ruhnya itu rohaninya, spiritualitasnya bahasa sekarang spiritual. Walaupun tidak mewakili kata spiritual itu terhadap ruh rohani jadi hal-hal yang bersifat gaib itu diajarkan rohani, hal-hal yang bersifat ee, keyakinan, hal-hal yang bersifat abstrak diajarkan kepada mereka. Kalian ini dilihat oleh Allah, kalian ini dinilai oleh Allah, kalian itu kalau sholat harus khusyuk rohani, hal-hal yang bersifat rohani. Mana kita ajarkan? Ee, materi yang diajarkan oleh para salafus soleh. Di antara materi yang diajarkan oleh para salafus soleh, bapak ibu sekalian, terkait tarbiyah ruhiyah, ada yang sebut muraqabatullah. Merasa dia dikontrol oleh Allah. Yang kedua, itu bisa kita baca di Riyadhus Shalihin, bapak ibu sekalian. Imam Nawawi mengajarkan itu. Dan hadis-hadis tentang muraqabatullah itu banyak. Apakah kita pernah mengajarkan anak kita apa yang disebut dengan muaqabatullah? ikopnya Allah kepada kita dalam hidup sehari-hari. Jadi kita ini kalau melakukan kesalahan ada ikopnya Allah, teguran Allah agar supaya kita sadar. Pernah gak kita ajarin pada anak-anak kita? Gak ada. Kalau di SD, SMP, SMA, sampai bangku kuliah sampai sekarang nggak gak ada. Apa itu Yang ketiga ada yang disebut dengan ma'iyatullah. Merasa bersama dengan Allah. Materi-materi mungkin baru kita dengar, Pak. Ini diajarkan zaman dulu. Tapi bu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ini yang disebut dengan tarbiyah ruhiyah. Anak-anak itu merasa bersama Allah, merasa dikontrol Allah, merasa dilihat oleh Allah. Nah, yang ke berapa tuh? Yang keenam ada namanya at-tarbiyah al-jasadiyah. Tarbiyah jasadiyah ini anak-anak itu fisiknya sehat. Makannya dikontrol, kalau sekarang mana anak kita ngontrol makanan? Anak-anak sekarang itu makannya itu seblak, Pak. Mohon maaf. Ya enggak? Suka heran saya itu. Kok seblak? Termasuk anak saya, mohon maaf. Kamu kenapa enggak makan nasi Enggak. Enak seblak itu ada harumnya, ada micinnya itu banyak. Anak-anak sekarang suka lebih suka Indomie, Super Mie, Pak, daripada makanan yang kita masak dengan bagus. Bagaimana mau sehat fisiknya? mau cerdas akalnya. Makan makanannya fast, fast, food semuanya. Makan apa itu pizza itu pizza itu ternyata tidak digemari di, di Amerika walaupun namanya pizza. Makanan sampah pizza itu. Coba lihat internet dulu. Tapi di kita itu makanan mahal, sangat mulia itu makanan tuh. Mana anak-anak sekarang mau makan gado-gado? Mbak -gado? sekali. Makannya itu apa? Burger ya. Kalau enggak begitu enggak mau makan dia. Ya. Ya. selapar laparnya dia nggak mau makan nasi makan indomie indomie banyak micinnya itu melemahkan otak dan sebagainya bapak sekalian itu yang dimakan. Nah terbiasa jasa diahnya itu pendidikan Islam seperti itu makannya pun dikontrol minumnya dikontrol cara makannya dikontrol cara minumnya dikontrol Bukan cuma olahraganya dikontrol. Kalau itu kan penjaskes doang. Itu ter pendidikan terbiasa terbi jasa itu. Pendidikan fisiknya. Olahraga namanya. Tapi kita dalam pendidikan Islam enggak. Makanannya dikontrol. Tidurnya dikontrol. Enggak boleh dia tidur lebih dari jam 10 malam pak. Ternyata baru tahu saya itu. Anak-anak sekarang ini, tidurnya 2, jam 12 lewat baru tidur. Bagaimana mau sehat fisiknya bapak ibu? Bagaimana dia bisa sholat subuh? Orang tidurnya jam 12 lewat. Saya tanya Bapak Ibu, betul apa betul? Ini problem pendidikan konvensional. Wah ini sudah heran keras. Keras <laughs> memang begini. Kalau kita nggak singgung begini, kapan kita mau baik Bapak Ibu? Ini tidurnya jam berapa? Kalau malam, tidur jam berapa? 10 malam kan? Jadi. Benar jam 10 malam. Baru kalau dulu kita tidurnya itu habis isa belajar satu jam tidur. Berarti jam jam 9 sudah tidur. Sehingga dia puas tidurnya, bangunnya lebih pagi. Dan itu sunnah, Bapak Ibu. Ini namanya terbiasa jasa dia, Bapak Ibu. Jadi makan, minumnya, tidurnya, istirahatnya dikontrol oleh sekolahnya, oleh gurunya, oleh orang tuanya. Kami dulu Bapak Ibu sekalian, kalau sudah siang saya berkeluarga 12 orang. Satu bapak, dua ibu itu. Ya. 12 orang. Saya saya anak ke-9. Itu Bapak Ibu sekalian, minum es aja enggak boleh sama orang tua saya. Kamu minum es. Terus jam berapa nih? Tidur. Kalau hari Sabtu Ahad tidur, tidur Harus tidur siang. Pendidikan orang tua dulu gitu. Kalau sudah maghrib dicari anak. Dicari maghrib. Marahnya luar biasa tuh, Kalau anak itu maghrib belum pulang. Sekarang kita biasa subuh itu anak belum pulang. Nginap di rumah temannya. Betul, betul, betul udah oh, biasa itu. Kadang istri kita ngomong, "Udah biasa, biarin aja, Bi, biarin aja, Pak." Itu. Dia kan sama temennya Bagaimana kita mau di anak? Kita tahu apa yang dilakukan dengan temennya di kamarnya? Ada namanya game berjamaah itu, apa namanya? Eh? Apa istilahnya itu? Game berjamaah itu? tahu semua kan? itu game berjamaah bapak ibu sekalian tidak dikontrol oleh orang tuanya dan kita ini orang tua kadang nggak tahu apa itu game itu. itu. ternyata bapak ibu sekalian koneksinya itu internasional game itu. mereka saling mengingatkan eh jam sekarang game saling mengingatkan kayak mengingatkan waktu sholat begitu pak bayangkan dan itu kalau sudah keasikan sampai 12 jam, 13 jam, sampai 20 jam mereka yang Tinggalin semua sholat. Dan itu kalau sudah kecanduan game Bapak Ibu sekalian, dia rela uang jajannya itu bayar itu. Baik. Betul betul. Bagaimana umat ini memiliki generasi penerus agama ini? Baik. Mohon maaf. Kenapa kita makin ke sini mahasiswa itu makin banyak yang nggak mau demo, ya, melihat kerusakan. Kenapa makin kesini pemuda-pemuda kita itu pemuda letoy semuanya? Karena rusak sama Mohon Maaf, bapak, sekalian. kenapa daya juang anak-anak muda kita itu menurun luar biasa? Dirusak oleh belum internet, belum uh, TikTok, belum IG, belum macam-macam Bapak sekalian. Itu masih game, habis kita hilang generasi ini. Itu pimpinan Israel yang menghancurkan Gaza sekarang. Dia menulis di salah satu surat kabar Ahrenot itu, ya, surat kabar nomor satu di Israel. Penulis Israel ini ngomong begini, Pak, saya heran orang Gaza ini, orang Islam Gaza. Kami rusak mereka dengan musik. Puluhan tahun, kami rusak mereka dengan medsos. Puluhan tahun, kami rusak mereka dengan perempuan. Puluhan tahun, kami rusak mereka dengan hiburan. Puluhan tahun, tapi kenapa mereka masih bisa melawan sampai sekarang? Apa maksud kata-kata ini menunjukkan bahwa semua game, semua medsos, semua hiburan itu dikontrol dan itu program kurikulum mereka untuk merusak agama ini, merusak generasi umat Islam. Jangan itu dianggap entertainment biasa, Pak. Ternyata itu dikontrol sama mereka. Itu by design semuanya, Bapak Ibu sekalian. Game-game itu itu by design semua. Bukan cuma cari duit itu gitu. Medsos itu bukan cuma Facebook, apa itu TikTok, IG itu bukan cuma cari duit. Ada misi di sana. Ini yang kita tidak sadari, Pak. Karena kita dicecoki 24 jam pendidikan konvensional. Pendidikan materialisme, Pak itu? Nah, ini sudah sampai keberapa, ini? ke berapa? baru ke-6. Ranah pendidikan yang ketiga, ke-7 itu ada namanya terbiya al-jinsiyah. Jadi pendidikan Islam itu udah mengajar pendidikan seks. Jadi anak-anak ini sudah dia pendidikan seks itu bukan pendidikan suami istri bapak, bapak sekalian ya. Pendidikan seks itu maksudnya apa? Fungsi dia sebagai laki-laki seperti apa? Itu diajarin. Kamu anak laki nggak boleh salaman anak perempuan. Itu namanya terbijin sih. Ya. Kamu anak laki-laki nggak boleh berteman sama berteman akrab dengan perempuan, Dan dengan tangan, satu kursi dengan perempuan nggak boleh. Itu namanya terbiasa jenis ya Bapak Ibu sekalian. Anak perempuan kita nggak boleh harus kamu pakai jilbab. Gak boleh main sama anak-anak anak laki seperti main sama anak perempuan nggak boleh. Ada jarak kamu. Itu namanya terbiasa jenis ya Pak. Di nggak ini di sekolah? Kecuali sekolahnya itu yayasannya Islam biasanya diajar Sahin, kursinya kumpul. Kalau saya ngajar di UIN Bapak Ibu sekalian. Di UIN itu mahasiswanya itu kalau mahasiswa bar itu banyak sekali di kelas A, B, C, D sampai E satu kelas itu bisa sampai 40 rata-rata 36 orang saya kalau mulai kuliah itu karena saya pendidikan Islam hmm, rambutnya ini. nggak gak boleh kuliah besok gak boleh masuk mata kuliah bapak kalau tidak dipotong rambut e, perempuannya pakai celana celana panjang ketat nggak boleh masuk mata kuliah harus pakai baju jilbabnya hanya jilbab apa, -apa namanya itu jilbab selendang itu nggak boleh masuk itu di UIN pak makanya saya kemudian saya pindahkan PNS saya itu ke UIN untuk merubah kan selama ini UIN dikenal liberal ke depan insya Allah UIN dikenal orang hafiz Quran soleh soleha insya Allah keluar 100 semester hafal setengah jurusan, minimal jurusan, di UIN. Kenapa? Saya bilang ini UIN pendidikan Islam. Kenapa mau diliberalkan? Kita yang bertekad begini disebut radikal. Gak apa-apa, Pak, berdakwah itu punya resiko, masa dakwah gak punya resiko, Pak? Kita itu kadang gak mau punya resiko. Saya nyobarin tulisan itu, ada nyobarin tulisan. Semua imam mazhab, mazhab empat Kalau kita mulai dari mazhab empat Belum sahabat Semua mazhab empat itu Enggak ada yang meninggal bagus-bagus itu meninggalnya. Ada yang meninggal di penjara, ada yang meninggal dibuang Ada yang meninggal di penggal ada... Kenapa? ma'ruf Resiko pak Omar meninggal apa? Meninggal di atas kasur apa Umar? Ditikam pak Alib Nabi Tualib meninggal apa? dibunuh. Jadi kalau kita mau tegas sama Islam, kita mau mengamalkan Islam ini Bapak sekalian. Jangan takut resikonya. Oh ini Ustadz radikal. Antum mau bilang radikal Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu meninggal karena diracun sama orang Yahudi. Baru tahu kan Bapak sekalian? Nabi Muhammad itu hancur khususnya itu karena diracun. Sama Oh iya memang kita ini perjuangan hidup ini, tidak boleh berada dalam ranah nyaman seterusnya. Muda main-main, anak-anak main-main, muda foya-foya, uh, tua kaya raya mati masuk surga nggak ada. Harus dengan jihad, harus dengan pendidikan, harus dengan perjuangan agama. Kayaknya saya kelamaan ceramah ini. Bu, e, saya kira cukup karena masih panjang. Kalau bicara pendidikan Islam itu apa sekalian? Itu empat semester pak harus selesai. Saya kira cukup di sini. Kita teruskan. Kalau ada mungkin masih tanya jawab silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaskan demikianlah pendidikan tar tarbiyatul Islamiah yang dikupas uh, Ustadz Dr. Khairul Muhammad Tarif LCMA. Hmm. Uh, jamaah sekalian yang bertanya kami persilakan satu dua penanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya mau tanya ke teman-teman semua, saudara-saudaraku, ada yang dokter nggak di sini? Oke, okay. ini ada dokter di sini. Kita sebagai, saya bilang saya juga dokter, dokter, Ya, tadi disebut sebagai dokter kedokteran, cuman cuman barat aja eh, uh, kalau kita tahu saraf ya, saraf manusia itu jauh lebih kompleks daripada komputer yang ada di dunia ini. Ya nggak cuma manusia, binatang juga demikian. Jadi kalau kita tahu kedokteran, semakin kita tahu, kita semakin tahu bahwa Allah itu maha besar. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa kedokteran itu semua sekuler, saya rasa tidak juga karena kita juga dididik untuk Islaminya juga. Jadi mohon ini untuk dikoreksi ya. Kemudian juga kita juga butuh yang disebut apa namanya? Bagaimana kita bisa masuk ke dalam pendidikan yang tadi katakan pendidikan barat. Kalau kita lihat di maaf film Baymax Baymax itu film buat anak-anak. Tapi di dalam film Baymax ini ada e, istilahnya masuk dalam toilet tapi toilet yang bersama semua gender. Nah, yang ini kayak gini seperti ini itu merusak buat kita. Nah, jadi bagaimana pendidikan Islam ini bisa kolaborasi dengan pendidikan-pendidikan yang lain? Jadi bagaimana pendidikan Islam ini bisa masuk di dalam pendidikan-pendidikan lain? itu yang kita harapkan. Jadi kita harus bagaimana action kita bukan cuma kita menyerang, tapi kita harus bisa masuk di dalam semua pendidikan. Sehingga yang terjadi adalah semua sarjana itu berwawasan Islam. Menurut saya ke demikian Pak Ustadz. Kalau boleh sedikit usulan dari saya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Satu lagi? Silakan Ustaz, satu saja. Ya, eh, bagus sekali. Eh, kita harus bisa membedakan mana sistem pendidikan, mana ilmu pengetahuan. Eh, kedokteran itu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan agama. Bahkan kedokteran itu yang pertama, kedokteran modern. Yang pertama melahirkan itu Umat Islam namanya Ibnu Sina, dikenal di barat dengan Hafizin. Buku pertama tentang kedokteran ditulis di dunia karena filsafat Yunani, Plato sudah bicara tentang masalah-masalah kesehatan kedokteran, tapi tidak ditulis sebagai buku, belum menjadi ilmu independen. Pertama kali menjadi ilmu independen itu ditemukan oleh Ibnu Sina atau Hafizin, dalam buku yang sangat terkenal diterjemahkan ke bahasa Latin bahasa Inggris The Canon of Medicine saya kira pada doktoran pada tahun buku ini jadi umat Islam yang menemukan pak doktoran itu bahkan penelitian tentang saraf penelitian tentang bakteri itu yang menemukan orang Islam ilmu jadi saya kita bicara tentang sistem pendidikan nah, sistem pendidikan Barat itu eh, apa namanya cara mengajar, cara bagaimana membelajarkan orang, cara bagaimana mendidik orang itu yang kita kritisi ya, karena dia memisahkan. ini kritik ini bukan berasal dari orang Islam, kritik ini berasal dari ahli pendidikan Amerika sendiri, Pak. namanya John namanya. dia mengatakan pendidikan Amerika dan pendidikan Barat saat ini tidak memanusiakan manusia. Saya eh kebetulan disertasi saya tentang pendidikan. Tidak memanusiakan manusia. Kenapa? Karena tidak semua ranah hidup manusia itu dididik oleh pendidikan modern. Tadi iman, nggak ada kita diajar ibad Padahal keyakinan itu unsur utama dalam kehidupan manusia. Keyakinan itu beda kita sama hewan. Hewan itu tidak ada keyakinannya, tapi manusia ini punya keyakinan. Lalu kemudian ditemukan oleh para psikolog modern dengan kecerdasan spiritual itu kan itu perlu ditemukan walaupun tidak mewakili namanya pendidikan iman nah, jadi ilmu pengetahuan beda dengan sistem pembelajaran atau uh, sistem pendidikan yang kita kritis juga, sistem pendidikannya uh, yang kedua terkait Bagaimana pendidikan Islam ini tidak hanya menyerang tetapi uh, berusaha memperbaiki uh, pendidikan pertama di Indonesia itu pendidikan Islam itu pesantren-pesantren tahun 19 eh, tahun 1911 itu madrasah pertama di Indonesia itu namanya eh, Jamiatul Khair orang Arab memang yang mendirikan Jamiatul Khair yang tanah abang Pak. itu 1911 berdiri madrasah pertama kali di Indonesia Madrasah yang sistemnya modern. Adapun pesantren-pesantren itu sudah berlangsung jauh sebelumnya. Para kiai itu sudah mengajar pendidikan Islam. Makanya rata-rata pejuang kita itu dari pesantren, Pak. Rata-rata ya, ya. Gurunya Soekarno itu Ahasan Hasan dari pesantren. Cokro Aminoto dari pesantren. Makanya mereka kenal agama dari situ sebenarnya, walaupun mereka sekolah di sekolah Belanda itu. Nah sebenarnya perjuangan pendidikan sudah sampai di situ. Cuma perubahan kurikulum tahun 1970-an, 60 70 itu kita hijrah secara konversi besar-besaran ke kurikulum Amerika. Indonesia itu pakai kurikulum Amerika. Kalau orang negara Arab pakai kurikulum Eropa. makanya sistem pendidikan juga beda. Ya kita dalam sistem SKS itu, itu dari Amerika. Kalau Eropa nggak pakai SKS, ya sistemnya itu. Bapak Ibu yang uh, di, di kampus, saya kira pak. Jadi itu ternyata konversinya itu tahun 60-an, 70-an. Nah, jangankan uh, pendidikan formal universitas pertama di Indonesia itu Universitas Islam Indonesia, Jogja. Karena Indonesia itu pendidikan Islam dulunya. Lalu kemudian uh, di 60-70 kita konversi besar-besaran itu. Ya. Jadi begitu sejarahnya, sejarah pendidikan begitu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, untuk skala dunia, universitas pertama di dunia itu universitas Islam. Abad ke-8 Masehi sudah lahir namanya Universitas Zaituna di Tunisia. Abad ke-9 sudah lahir Universitas Karawiyin di Fez, Maroko. Abad ke-10 sudah lahir Universitas Al-Azhar di Mesir. Jadi Al-Azhar Mesir itu universitas yang ketiga tertua di dunia. Baru kemudian lahir universitas pertama di Eropa namanya Universitas Bologna. Italia. Pak. Itu 19 eh, tahun eh, abad ke-12 13 masih. Jadi 300 400 tahun setelahnya baru lahir pendidikan pendidikan barat modern Bapak Ibu Kebetulan disertasi saya tentang universitas dunia Jadi sejarah itu Masya Allah Bagaimana pendidikan Islam sebenarnya sudah Melakukan pembinaan ini Jauh sebelum pendidikan barat Tetapi karena kebijakan Political decision-nya decision itu Mengadopsi itu Sehingga sampai sekarang Ini sekarang banyak para pendidik Ahli pendidikan Islam Mengkoreksi uh, Kurikulum uh, apa namanya, Merdeka nih kurikulum merdeka ini. Ini banyak ahli pendidikan, bukan cuma pendidikan Islam, ahli pendidikan umum juga para guru besar mengkoreksi ini pak kurikulum ini. Cenderung lebih liberal dari sebelumnya. Wallahu Nah, ini mungkin kalau bicara pendidikan agak panjang memang diskusinya. Wallahu a'lam. Eh, uh, sekalian, demikianlah kajian kita pada pada subuh ini. Mari kita tetap dengan doa, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana maaf, 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 maaf,